Saya terima nikahnya Dita Heriawan binti Andi Heriawan dan mas kawin tersebut dibayar. Bagaimana para saksi sah? Gimana gimana? Ini kuncinya, Mary. Rumah ini hadiah kado ulang tahun pernikahan kalian berdua, ya. Mobilnya ada di garasi. Makasih banyak, Pak. Dita nggak tahu harus bilang apa lagi ke Papa. Pak, makasih banyak ya, Pak. Papa ternyata menemani jadinya. Pak, aku mau lihat mobilnya dulu ya. Iya. Kita sebentar ya. Iya, Mas. Makasih banyak ya, Pak. Dita, kamu sekarang udah jadi istrinya Ferry, ya? Jadi kalau ada apa-apa, kamu jangan sungkan-sungkan ngomong ke Papa langsung, ya? Walaupun kita nggak serumah, kamu sering-sering kasih kabar ke Papa, ya? Iya, Pak. Baiklah. Papa pulang dulu, ya? Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Iyalah pasti gue dateng lah. Gila. Hah? Mas. Coba ya. Iya. Yaudah ntar lah. Ya. Iya. Dita ternyata istri yang baik juga ya. Beda banget sama Yunita yang kerjanya jadi nyuruh gue mulu. Gak bisa gitu ngelayanin gue kayak gini. Tapi udahlah. Sekali besok tetep aja deh besok. Gak kayak Yunita. Modis, cantik lah. Permisi Pak. Masuk. Ini data calon sekretaris Bapak yang harus Bapak interview. Taruh aja sini. Ya. Makasih. Iya Pak. Permisi Pak. Ya. Ngapain ngelamar kesini? Halo, Ja. Tolong panggilkan sekretaris yang mau ngelamar di sini yang namanya Yunita. Saya mau interview sekarang, ya. Oke, sekarang ya. Makasih. Siang Pak Ferry. Kamu ini apa-apaan sih? Hah? Kenapa kamu mau jadi sekretaris aku? Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus terima aku kerja di sini. Kamu tahu nggak kalau misalnya kamu jadi sekretaris aku, hubungan aku sama kamu nanti bakal ketahuan. Jadi mendingan nggak usah ya. Oke. Okay. Kalau kamu nggak mau terima aku jadi sekretaris kamu dan kerja di sini, aku akan bocorin semuanya. Ke orang kantor kamu dan terutama ke papa kamu. Jangan dong, kamu mau kita hancur, ha? Pasti bakalan heboh banget ya, apalagi kalau papa kamu tahu tentang hubungan kita ya, itu pasti bakalan heboh ya. Terima aku kerja di sini. Emang kamu gak bisa mikir ya, Fer? Kalau kita bisa berduaan terus kan? Iya, kamu mikirnya cuma kayak gitu doang kan? Tapi kamu gak mikirin akibatnya apa? Kalau aku kerja di sini yang jadi sekretaris kamu, kita malah sering berduaan kan? Ya? Kamu gak mikirin sampai situ kan? Dengan begini, gue bisa kendalikan Fer dan hartanya. Ya udah oke. Okay. Aku akan terima kamu di sini. Oke, okay? Tapi kamu harus behave. Terus anak kita? Anak kita gimana? Kalau kamu kerja di sini, siapa yang ngurusin dia? Enggak usah hirauin masalah itu. Aku udah pikirin semuanya, ya? Kamu.
udah deh, gak usah pakai nangis-nangis kayak gitu. Mama kan selama ini kan nurutin apa mama kamu. Kamu ketemu papa kan? Iya, Ma. Mama mau ketemu papa. Udah. Nah, sekarang kamu akan tinggal sama papa. Tapi ingat, kamu harus nurutin mama. Kamu harus nurutin semua perintah mama. Kamu harus pura-pura gak kenal sama papa. Dan pura-pura bukan anak kandung papa saat ketemu papa nanti. Ya? Dan paling penting ingat satu hal. Kamu jangan bilang sama siapa tentang siapa mama kamu. Ma, tapi kan itu bohong. Kalau itu dosa, Ma. Kalau kamu gak mau ya udah silakan keluar dan tidur di jalanan. Gak usah ketemu papa lagi. Ma, Nina mau ketemu papa. Nina, sayang. Mama lakuin ini semua demi kebaikan kamu, nak. Kamu akan ketemu papa kan? Hei, walaupun caranya harus kayak gini, yang penting kamu ketemu papa kamu, ya nak ya? Iya, Ma. Nina mau. Nah, gitu dong. Itu baru namanya anak pintar. Sekarang kita siap-siap dulu ya, nak ya. Tapi, mama harus dandanin kamu dulu. Loh, Ma. Kok Nina dibikin merah memar-memar gini, Ma? Udah, kamu gak usah bawel deh. Gak usah banyak tanya. Turutin aja semua apa kata mama. Kira-kira aku masak apa ya yang Mas Ferry suka? Kalau aku bikin tumis sayur, suka gak dia? Atau aku kecil ngapain di situ? Nangis sendirian, gak ada siapa-siapa. Kasian banget. Lagi. Dek. 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 Sini 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 sayang. Sini yuk. Sini. Kenapa? Aku dibuang sama mama. Astagfirullahaladzim. Terus ini badannya memar-memar. Kamu bisa sampai dibuang sama mama kamu, kenapa? Mama cuma kasih surat ini buat orang yang mau bantuin aku. Membuang Nina. Karena Nina terus dipukuli suamiku di rumah. Siapapun yang menolong Nina, tolong rawat dia. Dia hanya anak kecil yang enggak berdosa, yang masih punya masa depan. Saya mohon jaga Nina seperti anak kandung sendiri. Terima kasih. Ya Allah, anak manis ini kasihan sekali. Ikut sama tante yuk. Tinggal di rumah tante aja ya. Bahaya loh kalau kamu sendirian di sini. Banyak orang jahat. Iya tante. Nina mau. Thank you.
Sinta! Iya, Mas. Ini apa, Pak? Hah? Ini, maaf ya, Mas. Aku belum ngomong sama Mas. Ini mainannya Nina. Siapa kamu bilang sih? Nina? Iya, Mas, Nina. Sinta! Iya, sayang. Ini Nina, Mas. Nina, kenalin, ini Om Ferry. Om Ferry ini suaminya Tante. Kok namanya mirip ya? Salim dulu sama Om. Gawat, kenapa Nina bisa ada di rumah ini? Aduh, bisa ketahuan ini. Tunggu di kamar dulu ya. Tante sama Om mau ada yang dibicarain, ya? Iya, Tante. Udah gak apa-apa, nanti yang lain biar Tante aja yang beresin, ya? Dita, kenapa anak itu bisa sampai di sini? Hah? Iya, Mas. Iya, aku ngerti. Mas bingung tiba-tiba ada anak ini di rumah. Gini loh, tadi tuh kan waktu aku lagi mau belanja sayur ke pasar, tiba-tiba aku ngeliat anak ini lagi nangis di pinggir jalan sendirian. Dan ternyata dia itu memang ditelantarkan sama orang tuanya. Ada surat dari ibunya aku baca, memang buat yang menemukan dia, ibunya minta tolong untuk kita rawat. Aku gak mungkin tega, Mas, aku tinggalin dia gitu aja. Jadi aku bawa dia pulang ke rumah. Lagi pula kata ibunya dia ini korban kekerasan bapaknya di rumah. Gak tega dong, Mas. Untung ini gak bocor. Kalau aja papa sampai tahu kalau aku punya anak dari perempuan lain, bisa mampus, bisa habis semua yang gue punya sekarang. Terus kamu kan gak kenal sama dia, ya? Terus kenapa kamu ajak ke sini? Karena aku gak tahu. Masa iya aku mesti tinggalin dia gitu aja di jalan, kan gak mungkin. Masa aku gak mungkin tega ngelakuin itu sama anak kecil. Anak kecil tuh gak mungkin, Mas. Berani macam-macam atau punya niat yang buruk. Gini deh, Mas. Ya, kasih dialah kesempatan buat tinggal dulu di sini sementara sambil kita bisa mencari orang tuanya sampai kita bisa nemuin ibunya. Kurang ajar. Ini pasti kerjaannya si Yunita. Aduh. Gimana ya? Gimana pun juga, Nina kan anak gua. Lagian kalau enggak tinggal di sini, mau dikemanain anak ini? Boleh, Mas. Ya gimana, udah terlanjur kan? Tapi tolong kamu rawat dia. Jadi Mas ngasih izin kan? Iya. Makasih ya, Mas. Iya. Aku bikinin apa? Teh kopi? Nggak usah. Beresin aja. Iya, Mas. Yes. Rencana gue mulus semua. Iya. Tetap. Aku mau ngomong sama kamu. Maksud kamu tuh apa sih? Hah? Kamu kan yang nyuruh Nina ke rumahku? Loh, Fer, kan wajar. Nina kan anak kamu. Kamu ya papanya. Nina juga mau tinggal sama papanya, ya udah, emang harus aku larang. Iya, tapi gak gitu caranya dong. Mau kamu tuh apa sih sebenarnya? Hah? Aku udah ngikutin perintah kamu. Kamu mau jadi sekretaris aku di kantor, aku ikutin. Tapi ini maksudnya apa coba? Kamu nyuruh Nina ke rumah aku. Kamu mikir deh, emang kamu gak khawatir kalau Nina aku tinggal terus, aku tinggal kerja terus dia sendirian? Kamu gak khawatir? Ya wajar dong kalau aku bawa ke rumah kamu biar ada yang ngurus gitu. Ya istri kamu yang ngedesuaiin, jangan jadi nyonya rumah, harus ngurus juga dong jadi babysitternya dia, kek. Tapi kamu mikir juga gak sih? Kalau nantinya kita bakal ketahuan, mikir gak? Aduh, sayang. Kamu tenang aja. Lagian juga aku udah bilang sama Nina untuk gak ngebocorin apapun. Lagian kan dia juga mau deket sama papanya daripada harus panti asuhan, ya kan? Ya, tapi kalau misalnya ketahuan gimana coba? Gak akan ketahuan kok. Togi, pasti mama kangen sama Nina. Mama kasihan ya. Anak manis, kenapa sedih? Kangen sama mama ya?
Tante ngerti kok perasaan kamu. Nanti kita pikirin caranya ya supaya kamu bisa ketemu sama mama ya. Sementara Nina tinggal di sini dulu sama tante sama om. Tante baik banget deh. Makasih ya tante. Iya sayang. Sini deh, jangan sedih lagi ya. Gimana nih? Nanti tante Dita marahin aku. Kenapa spraynya diangkat-angkat? Popol ya? Gak apa-apa sayang, udah biarin aja nanti tante yang bersihin spraynya. Udah mukanya jangan takut gitu, tante gak marah kok. Sini. Ya ampun Nina, kamu ngompol lagi? Kamu kan bisa ke toilet dulu sebelum tidur Nina. Hah? Maafin Nina, Ma. Kalau kamu masih ngompol lagi, kamu tidur di luar. Ngerti? Nanti lain kali sebelum tidur, Nina ke toilet dulu pipis. Atau kalau tiba-tiba malam-malam Nina kebangun mau pipis, bangunin tante aja, nanti tante temenin pipisnya. Makasih ya tante. Nina sayang banget sama tante. Habisnya tante baik banget sama Nina. Tante seneng banget kamu ngomong kayak gitu barusan. Bener sayang sama tante nih. Bener dong tante. Kamu doain ya. Nanti kalau tante punya anak, tante mau punya anak yang cantik kayak kamu. Yang manis, yang baik, yang penyayang. Sayang, kamu tahu gak? Sekarang ini Nina tuh deket banget tau gak sama Dita? Oh ya? Bagus dong ya? Loh, kok bagus sih? Hah? Emangnya kamu gak cemburu apa? Kamu gak khawatir apa? Gak panik apa? Gimana sih kamu tuh? Sayang, maksud aku tuh... Udah deh, aku gak ada maksud apa-apa kok sayang. Cuman aku seneng aja kalau misalnya Nina tuh dapet perhatian dari seseorang. Ya kan? Terus kamu gak seneng? Ya aku gak seneng lah. Nanti kalau misalnya ketahuan kayak gimana coba? Cewek dia sosok sibuk sama Nina. Jadi dia gak perlu sibuk sama kamu. Ferry? Nita? Ayo dong cepetan, cariin berkas yang saya butuhkan tadi. Baik pak, saya cari dulu. Pak, tumben pak ke sini ada apa pak? Ada yang aneh dengan mereka berdua. Jangan sampai mereka gagal. Gimana, udah ketemu belum berkasnya? Bentar pak, saya lagi cari dulu. Yunita. Iya pak. Kamu jangan macam-macam Ferry ya. Kamu tuh karyawan baru di sini. Dan Ferry itu udah punya istri. Itu ada istri pilihannya. Kalau sampai kamu ketahuan dengan Bona, kamu saya pecat. Ngerti kamu? Pak Handi, Bapak tenang aja ya Pak ya. Saya ini kan cuma sekretarisnya Pak Ferry dan saya nggak mungkin berani macam-macam sama Pak Ferry Pak. Bagus tuh. Marahin sama diancam sama papa kamu. Kata papa kamu kalau sampai aku ngedeketin kamu, aku bakalan dipecat. Ngeselin kan? Apalagi juga papa kamu ngebanggain istri kamu yang ngedeso itu. Sayang, kamu tenang aja ya. Kamu dengerin aku. Dengerin aku dulu dong makanya sayang. Ya, pokoknya kamu tenang aja. Ya, itu urus. Udah. Telepon sama siapa sih mas? Pakai sayang-sayang gitu. Enggak, nelfon sama siapa-siapa. Lagian kamu ngapain sih? Hah? Kamu ngapain di sini? Kamu salah dengar lagi, udah sana. Mas. Hei. Kamu ngapain, Dita? Hah?
enggak, aku enggak ngapa-ngapain, aku cuma nyuruh dia ke kamar aja, Pak. Benar, Dita. Kamu enggak dikasihan sama Ferry. Bilang aja Papa, biar Papa hajar dia. Pasti perempuan besok ini akan ngaku. Mampus gue. Enggak kok, Pak. Itu tadi, ngelap lantainya basah, terus gak sengaja kepleset. Papa pikir kamu dikasari sama Ferry. Enggak kok, Pak. Aku ke kamar dulu. Kamu ngapain, Dita? Enggak, aku cuma nyuruh dia ke kamar aja, Pak. Benar, Dita. Kebetulan Dita lagi ngelap-ngelap, terus basah tadi di sini. Masih agak licin, jadi kesandung. Kenapa sih Dita malah beliin gua tadi ya? Dita? Iya, Mas. Aku mau nanya sama kamu. Kenapa, Mas? Kamu tadi kenapa ngebela aku di depan papa aku? Tugas utama seorang istri, Mas. Selain harus melayani suaminya, seorang istri juga harus membela suaminya. Dan udah sewajarnya seorang istri itu harus membela suaminya. Tinggal di rumah papa enak gak? Enak, mah. Apalagi ada Tante Dita. Nina sayang banget sama Tante Dita. Iya, sayang. Sayang, kamu sabar ya. Bentar lagi kamu, mama, sama papa pasti bakalan kumpul lagi. Tante Dita gimana, mah? Sayang, tante kampungan itu akan mama usir dari rumah. Mama jahat! Mama gak boleh usir Tante Dita. Tante Dita baik banget sama Nina. Pokoknya Tante Dita harus ikut juga sama kita. Mama yang jahat, Tante Dita kamu yang udah ngeracunin pikiran kamu untuk benci sama mama. Pokoknya mama akan tetap usir tante kamu. Enggak, pokoknya Tante Dita harus ikut sama kita. Mama sakit, Tante Dita. Kayak suara Nina. Awas kalau kamu ngomong apa-apa. Kenapa, sayang? Kenapa? Tadi mama datang, tante. Mama marah-marahin Nina. Mama? Kenapa mama bisa sampai marah-marahin kamu? Tante, emang Nina salah kalau Nina lebih sayang tante daripada mama. Gini, sayang, dengar tante ya. Kamu gak salah, tapi kamu juga harus sayang banget sama mama kamu. Tante yakin deh, pasti mama kamu tadi itu marah gak ada maksud apa-apa. Seorang ibu itu tidak mungkin pernah mau menyakiti anaknya. Kasih ibu itu sepanjang masa, sayang. Biar gimana pun juga, dia itu ibu yang sudah melahirkan kamu, menyayangi kamu. Iya, tante. Yuk, kita masuk ke dalam aja sekarang ya. Sini, biar tante bawa ini. Sibuk banget sih kerjanya.
ini ada lagi waktu buat kita berdua loh kalau kamu sibuk. Sayang maaf ya, aku lagi sibuk banget ya. Aku harus ngumpulin berkas-berkas ini ke papa. Sebentar. Apa sih sayang? Kok jual mahal gitu deh? Apa kamu mau belum aja lagi gitu ya? Gak kayak gitu juga sayang. Beneran aku lagi sibuk banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dita. Aku bawain ini makanan buat kamu mas. Iya, makasih. Makanan kesukaan mas loh. Apa? Bu, maaf ya bu, saya belum ngasih aja bu. Maaf banget bu ya. Iya nggak apa-apa. Pak, apa udah selesai di tantangan pak berkasnya? Udah, boleh diambil. Iya. Kenapa perasaan aku nggak enak lihat sekretaris Mas Ferry ini ya? Ya udahlah. Mungkin itu hanya perasaan aku aja. Karena kesan pertama dia nggak baik seperti ini. Ferry tetap bisa aku kuasai. Dita, kamu hamil? Iya mas, alhamdulillah. Pak, berarti aku akan menjadi ayah dong pak? Iya. Siapa? Oh iya, biar Dita nanti papa yang antar pulang. Ya, dia harus istirahat. Iya dong pak, iya pak. Sayang kamu istirahat di rumah ya, jangan sampai kecapean loh. Iya mas. Ya udah, papa pulang dulu ya. Iya pak. Selamat ya mas. Assalamualaikum. Mbak, mari ya. Hati-hati pak, Dita hati-hati ya. Saya pak. Aku. Tuh. Kamu jelasin apa? Katanya kamu gak sayang, tapi Dita hamil kan? Hamil, Fer! Hah? Kamu diam-diam kamu dengerin aku! Kamu sama aja ya? Kamu tuh sama aja sama semua laki-laki, hah? Aku bisa jelasin semuanya, dengerin dulu dong, Fer! Apa-apa? Kamu mau jelasin apa lagi? Hah? Aku terpaksa, ngerti gak? Aku terpaksa! Terpaksa? Hah? Terpaksa apa? Hah? Terpaksa apa? Terpaksa apa sampai hamil kayak gitu, hah? Ada apa ini? Ada apa dengan kalian berdua? Saya jadi curiga selama ini. Kalian ada hubungan apa-apa? Pak, aku sama Yunita nggak ada hubungan apa-apa, Pak. Kita profesional aja, Pak. Benar, Pak? Iya, Pak. Iya, saya kan sekretarisnya Pak Ferry, Pak. Jadi, kita tadi bahas soal kerjaan aja, kok, Pak. Ferry, kalau benar kalian tidak ada hubungan apa-apa, sekarang kamu tampar dia. Dia sudah kurang ajar. Nggak sopan sama kamu.
yang lempar-lempar bekas. Tapi, ayo buktikan, Ferry. Saya akan selalu melindungi. Karena kamu sudah mengganggu kehidupan rumah tangga anak saya. Lebih baik kamu pergi dari sini. Keluar dari sini. Keluar. Aku gak akan tinggal diam. Kalau kayak gini caranya, cewek deso itu pasti akan merebut semuanya. Mulai sekarang aku akan main kasar. Lihat aja nanti. Iya, lihat aja nanti. Aku akan bikin hidup dia kayak neraka. Nina. Apa Tante? Tante punya berita bahagia buat Nina. Wah, apa itu Tante? Sini deh, Nina pegang ya. Di sini ada bayinya. Sebentar lagi Nina yang jadi kakak. Wah, dikit lagi Nina bakal punya adik ya Tante? Iya. Seneng gak mau punya adik? Seneng dong Tante. Cuma adik yang sayang. Ada adiknya loh dalam sini. ada yang datang. Sebentar ya, Tante lihat dulu siapa yang datang ya. Iya Tante. Selamat siang, Bu Dita. Yunita? Sekretarisnya Mas Ferry, kan? Iya. Ada apa ya kesini? Mas Ferry nitip pesan atau sesuatu buat aku atau... Enggak. Enggak sama sekali kok, Bu. Saya kesini cuma mau ketemu anak saya. Anak kamu? Iya. Sebentar ya. Nah, dia. Ini anak saya, Nina. Nina anak saya. Sayang. Apa mau ajak Nina pulang? Nina gak mau pulang. Terus kamu mau apa kesini? Saya kesini. Maunya saya, Bu. Mau saya pengen memperkenalkan ayah dari anak saya. Ke ibu tentunya. Ayah Nina untuk apa? Ini ada apa nih? Yunita, kamu ngapain di sini? Hah? Kebetulan sekali kan? Kenalin ini ayahnya Nina. Kamu ini ngomong apa sih? Hah? Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Mana mungkin dia itu anak saya? Ada apa sih Mas ini? Ini kalian berdua tuh ngapain? Enggak, ini enggak ada apa-apa. Ini enggak ada apa-apa. Mas, ada apa sih Mas? Ayo pergi. Kamu udah kasar ya sekarang sama aku? Hah? Jangan kacau. Oke, kalau emang sekarang kalian enggak percaya, silakan aja tesnya. Buktiin kalau Nina benar atau enggak anak kamu. Hasil tes lab kan bisa gue rekayasa. Gue bisa saja bayar orang lagi. Oke, boleh. Kita tes DNA. Udah, cukup. Udah. Aku tanya sama Nina aja. Nina?
dari kamu. Tante percaya sama kamu. Kamu gak mungkin bohongin Tante. Nina jawab yang jujur. Apa semuanya benar? Apa benar? Om Ferry itu ayah kamu. Itu benar, Tante. Om Ferry itu bapakku. Dari sini sekarang. Aku pergi dari sini. Kenapa aku yang harus pergi dari sini? Kalau aku pergi, berarti aku ngalah. Aku gak akan kalah sama perempuan ini. Papa sudah mempercayakan semuanya ke aku. Demi Papa dan pesan kedua almarhum orang tuaku, aku harus tetap mempertahankan keluarga. Ya jelaslah kamu yang harus pergi. Kamu udah ngerecokin keluarga aku. Aku gak akan pergi. Aku istrinya Mas Fer. Aku tetap akan tinggal di sini. Yaudah, oke, kalau emang kamu gak mau pergi. Tapi ingat ya, mulai hari ini aku tinggal di sini. Dan ingat satu, kalau sampai kamu ngadu ke mertua kamu, aku akan nyakitin Nina. Dia itu anak kamu. Aku gak peduli dia anakku apa enggak. Dan itu bukan urusan kamu. Aku gak akan ngadu. Dan kamu akan lihat, aku akan pertahanin keluarga aku dengan seluruh kekuatan yang aku punya. Terserah, silakan kalau kamu bisa. Oh ya, satu lagi. Mulai sekarang, kamu tinggal di kamar pembantu. Itu lebih pantas. Aku tidur di kamar pembantu. Karena emang kamu, emang pantas kamu. Ini fair. Istri kamu yang gede, so ini gak mau pindah. Eh, Gita. Kamu gak dengar? Sekarang juga kamu pindah ke kamar pembantu. Mas Ferry. Mas? Sekarang.
karena tante gak mau sedih. Itu karena tante sayang sama bayi yang ada dalam kandungan tante ini, adik kamu. Kalau bukan karena adik bayi ini sayang, tante juga udah pilih pergi dari rumah ini. Tante cuma gak mau anak ini lahir gak ada ayah. Menurut kamu, tante bodoh ya? Tante itu gak bodoh. Tante itu baik banget sama Nina. Nina janji, Nina akan jagain tante dan Nina akan selalu nemenin tante. Makasih ya, sayang. Maafin ya tante atas perbuatan mama. Makasih sayang. Ini semua bukan salah kamu. Ini gak masalah. Wah, cewek desa mana minumannya? Putih sih, ambil yang lain. Terus jangan lupa, nih beresin semua ya. Cepet. Wah, pecal. Bagus. Assalamualaikum. Kita. Andi, aduh gimana ini? Kalau ketahuan bahaya, gue harus ngumpet nih. Dita, 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 Papa. Dita. Waalaikumsalam, Pa. Papa cariin kamu? Iya, tadi lagi di dapur, lagi beres-beres dapur, Pa. Kamu kenapa? Kok kamu kayaknya kusut gitu? Kamu ada masalah? Hah? Ada masalah apa? Cerita sama Papa. Hah? Masa sih, Pa? Iya. Mungkin ini aja kali ya, Pa. Lagi hamil kan orang suka bilang hormonal. Mungkin aduh, karena itu aja. Oh iya, Papa lupa. Gimana keadaan kondisi kandungan kamu? Alhamdulillah sehat, lancar. Cukup lah. Kamu harus jaga diri kamu baik-baik ya. Dan kamu gak boleh kerja yang berat-berat. Dan ya, jangan stres. Oh iya, ini Papa mau kasih titipan ya. Ini untuk keperluan, mau kasih ini. Untuk keperluan calon bayi kamu, untuk periksa dokter, dan untuk susu kehamilan kamu ya. Papa pulang dulu ya. Iya Pak, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga diri kamu baik-baik dan kandungan kamu, ya? Iya, Pa. Tidur aja duluan. Fer. Kita nikah yuk. Nikah. Fer,
Allah juga pengen jadi istri kamu, sayang. Emang kamu gak mau nikah sama aku ya? Atau kita nikah siri aja, sayang? Oke, aku mau. Beneran? Iyalah, masa bohongan? Aku mau, tapi ada satu syarat. Jangan sampai papa tahu, ya? Sayang, tenang aja. Tapi aku pengennya kita ngadain pestanya secara besar-besaran. Aku pengen semua teman-teman aku tahu kalau kita udah nikah. Ya walaupun nikah siri. Ya terserah kamu, kamu atur aja, ya. Berarti besok aku cari kebaya ya, sayangnya? Gimana? Yaudah. Silakan pilih yang kamu suka. Kamu ambil. Serius? Ya. Ih, senangnya deh. Akhirnya kita bisa nikah juga. Banget sih malam-malam. Tolong bangunin Mas Ferry, Yun. Aku udah mau lahiran. Kalau aku bangunin Ferry, acara nikah besok bisa diundur. Lebih baik jangan. Mendingan gue aja yang nganter tuh cewek besok. Udah mendingan aku aja yang nganter ya. Kasian Mas Ferry-nya ketiduran, capek deh. Ntar aku ambil kunci dulu. Yun, lebih cepet kan Yun? Menurut aku udah sakit banget. Tante yang sabar ya, tante yang kuat. Loh, kok berhenti mah? Aduh, Yun. Yun, ngorot. Turun. Turun, ayo turun. Mama, jangan, Ma. Turun, kamu. Tante. Yun, aku udah mau lahiran. Jangan, Yun. Mama, jangan turunin Tante Dita. Diam, kamu yang kecil. Yun. Diam, Yun. Udah. Tante. Tante, duduk situ, Tante. Tante,
Astagfirullah. Ayo tante pasti bisa. Ayo tante tapi kerinduanku memandang hampa pada dunia. Hanya orang biasa tak lepas dari rasa kecewa. Hanya padamu tempatku mengadu pahit yang kini. Aku percaya tiada yang sia-sia. Semua kan ada hikmahnya. Sus, tolong sus. Tante Dinda mau melahirkan sus. Di mana, Dek? Di luar sus. Cepetan sus. Oh iya, kita ambil bangku ya. Terima kasih ya Allah. Ibu, selamat ya anaknya sudah lahir. Selamat ya Tante Dita. Adik bayi sudah lahir. Terima kasih ya. Ini semua kan karena perjuangan kamu juga. Bisa melahirkan adik kamu dengan selamat. Tante Dita, Bunda telepon Opa dulu ya. Bunda mau kasih tahu kalau Tante Dita udah melahirkan adik bayi. Pasti Opa senang banget dengernya. Kamu tahu nomornya kan? Tahu Tante. Papa pasti akan senang kalau tahu bayi ini sudah lahir. Cucunya, Pak. Ferry mana? Papa lagi di rumah, Opa. Papa nggak tahu kalau Tante Dita melahirkan. Papa? Terlaluan. Panci kamu, hah? Kamu di mana? Dita melahirkan tapi kamu nggak tahu. Apa? Dita melahirkan. Cepat ke sini. Iya iya iya. Aku kesana sekarang ya, Pak. Cewek Mesu itu sudah melahirkan. Tetapi bagaimana bisa? Harusnya dia udah mati di jalanan semalam. Sayang, Dita melahirkan. Kamu kok nggak tahu sih? Mana aku tahu? Aku juga nggak peduli dia ngelahirin atau enggak. Aku harus singkirin cewek besok itu. Kalau anaknya lahir selamat, itu ancaman untuk aku dan harta Ferry. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Ya? Fer, aku ikut. Yaudah, ayo.
Dita, mana bayi? Kamu gak perlu lihat kami, Mas. Aku udah cukup dengan semuanya. Anak kita udah lahir. Kita udah boleh bercerai. Apa? Kamu mau cerai? Aku tahu, Dita. Kamu itu cuma menggertak. Mana mungkin kamu mau bercerai dari aku? Fer, biarin aja. Kalau emang dia mau cerai ataupun dia mau pergi dari rumah, biarin aja, gak usah dihalangin. Biar jadi gembel. Aku udah cukup dengan semuanya. Oke. Kita buktiin aja nanti. Dan aku gak akan pulang lagi ke rumah. Tante mau kemana? Dina ikut. Kamu mau ikut tante kampungan ini? Hah? Kamu mau jadi gembel? Ya, tapi terserah kalau kamu mau jadi gembel juga silahkan. Yun, dia itu anak kandung kamu. Masa kamu gak peduli sama dia? Ya terus emang kenapa kok dia anak kandung aku? Hah? Urusan kamu apa? Nina, kamu ikut sama tante ya? Kau mau kan tinggal sama tante? Dan tante akan menyayangi kamu seperti anak tante sendiri. Iya tante. Dewi sayang, yuk kita pergi aja. Iya. Lagi mikirin posisi aku ya? Kamu mikir gak sih? Kalau misalnya Dita beneran menggugat cerai aku dan papa tahu, gimana coba hubungan dia? Oh, jadi kamu nyesel ya? Kamu nyesel udah ngusir dia dari rumah, hah? Tapi jangan kamu masih cinta sama cewek biasa itu. Cuma itu yang ada di otak kamu, hah? Aku tuh mikirin masa depan kita. Capek aku sama kamu. Mendingan kita gak usah nikah sekalian aja deh. Loh, Fer. Pak, masalah pengiriman barang, mereka minta ditangguhkan, Pak. Di mana kendalanya? Aku juga nggak tahu ada kendala. Ini, ada apaan ini? Kebetulan Bapak di sini. Bapak harus tahu sesuatu. Saya dan Ferry sudah pacaran sejak lama. Tunggu! Dan kami sudah memiliki anak. Dan istrinya Ferry, Dita. Dita udah pergi dari rumah dan sebentar lagi akan menceraikan Ferry. Dan saya sebentar lagi akan menjadi istri sahnya Ferry. Kamu ngomong apaan? Hah? Ngomong apa kamu? Apa? Hah? Apa lagi harus tutup-tutupin? Ada apa? Apa? Aku udah bosan pura-pura, Fer. Apa? Biar mati sekali. Jadi harta bisa aku ambil semuanya. Mikir, kamu juga yang salah. Kamu udah selama ini nyembunyiin hubungan kita sama papa kamu. Aku udah bosan Fer pura-pura. Tapi kamu lihat dong waktunya, ha? Pak Ferry, saya sudah menerima surat gugatan cerai dari Ibu Dita.
Sesuai pesan ayah Anda, Pak Handi, kalau sampai Anda bercerai dengan Ibu Dita, maka semua fasilitas akan dibekukan. Bapak, Pak, ini pasti ada kesalahan, Pak. Pak, orang tua saya nggak mungkin ngelakuin itu, Pak. Dia cuma menggertak aja, Pak. Pak, jadi tolong, Pak. Tolong jangan dibekukan, Pak, rekening saya, Pak. Saya bagaimana harus melanjutkan hidup, Pak, kalau rekening saya itu dibekukan, Pak. Jadi tolong, Pak. Tolong jangan dibekukan, Pak. Ya, Pak. Gini aja, Pak. Saya kasih bayaran lebih, Pak. Buat Bapak. Ya, Pak. Maaf, Pak Ferry. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya tidak bisa disogok. Saya hanya mengikuti main. Pak, tolonglah, Pak. Saya janji, Pak. Saya akan bayar lebih. Maaf, Pak Ferry. Nggak bisa, Pak Ferry. Bapak minta berapa? Saya kasih. Maaf, Pak Ferry. Nggak bisa, Pak Ferry. Aduh, Ferry. Kamu tuh bodoh banget sih, Fer. Masa kamu nggak bisa rayu pengacara papa kamu sih kayak gitu doang? Kamu nyalain aku sih? Hah? Justru ini semua salah kamu ya? Kalau kamu nggak berulah, aku nggak mungkin kehilangan fasilitas aku. Fer, inget. Kamu juga yang ikut ngusir dia. Kamu juga yang nggak cinta sama dia, kan? Kenapa kamu salahin kayak aku? Hah? Mikir dong kamu! Hancur semuanya, hancur! Fer! Ferry! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang kita tinggal di sini ya. Walaupun rumahnya kecil, tapi kita bisa hidup tenang. Kita hidup bahagia di sini ya. Iya, Tante. Kita sama-sama, sayang. Warung baru ya, Mbak? Iya, Bu. Beli dong satu. Pakai telur ya? Pakai telur aja, Bu. Ya, duduk aja dulu, Bu. Minumnya dibawa ke sana ya. Bisa kan ya? Bisa. Sempurna tanpa dia, sang kuasa, sang pencipta. Udah, Mbak? Berapa ya, Mbak? Tadi ikan, telur, 8.500. Oh iya, Mbak. Ya. Mbak, mau bantu di perusahaan rumah makan saya, Mbak? Iya, Pak, boleh, Pak. Kalau memang Mbak mau, ini kartu nama saya, Mbak, ya. Iya, Pak, nanti saya akan menghubungi Bapak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Mari, Mbak. Iya. Silakan, Mas. Kalau ada pesanan lagi, tinggal panggil saya aja. Dipecat. Pak, tolong, Pak. Saya jangan dipecat, Pak. Saya sangat membutuhkan kerjaan ini, Pak. Tolong, Pak. Maaf, Pak Ferry. Karena perampingan perusahaan, maka dengan terpaksa kami memberhentikan Anda. Pak, tolonglah, Pak. Tolong saya, Pak. Sayang. Fer, capek ya? Sayang, aku dipecat, sayang. Apa? Kamu dipecat? Sayang. Sayang, kamu mau kemana? Hah? Aduh, Fer, aku udah gak kuat hidup kayak gini. Aku mau pergi. Dan ini udah 3 tahun. 3 tahun! 3 tahun aku hidup kayak gini. Dengerin aku dulu! Lagian aku juga ketemu cowok. Aku udah ketemu cowok yang bisa ngasih kebahagiaan sama aku. Ngasih semua kemewahan yang aku mau. Gak kayak kamu. Aku sama kamu cuma bisa hidup miskin. Sayang, kamu tega ninggalin aku. Tega kamu!
Aku dipecat, Yunita. Aku dipecat. Aku gak peduli, Ferry. Yunita! Permisi. Ya. Ya, Pak. Pak Ferry, Pak Handi ingin bertemu dengan Anda. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Iya, Pak. Ya. Yunita! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa lama papa saya di sini? Sudah 8 hari, Bu. Dalam 3 tahun ini, Pak Handi sudah sering keluar masuk rumah sakit. Dan sekarang adalah serangan jantung yang kedua kalinya. Jadi, kemungkinan besar Pak Handi sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Terutama Ferry.
kita gak bisa janji ya, Pak. Tapi Dita akan pertimbangkan. Akan Dita pikirkan. Dan Dita akan berdoa untuk itu. Ferry, maafin Papa. Bukannya Papa tidak sayang sama kamu. Tapi justru harta itu yang merusak kamu, nak. Papa gak perlu minta maaf, Pa. Sekarang ini aku udah sadar kok, Pa. Aku udah mengerti. Dan mulai sekarang aku akan berjuang sendirian, Pa. Dan aku janji, Pa. Aku gak akan pernah mengecewakan Papa lagi. Terima kasih. Seorang wanita yang baik hatinya. Dia begitu sayang sama Papa. Sampai dia begitu sedih ditinggalkan sama Papa. Ya Allah, kenapa aku begitu buta, ya Allah? Aku sudah melepaskan wanita yang begitu baik hatinya. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat. Per. Minta makanannya, Pak. Saya lapar, Pak. Apa sih kamu? Sana. Tolong, Pak. Saya lapar. Saya lapar, Pak. Apa sih kamu orang gila? Tunggu, Pak. Saya lapar. Sana. Saya lapar, Pak. Pak. Bu. Saya lapar, apaan sih? Jangan. Sana, Bu. Apa? Saya bukan orang gila. Saya cuma lapar. Aku lapar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita berkumpul di sini dalam rangka selamatan kecil-kecilan untuk usaha baru saya. Doain aja semoga lancar ya. Amin. Ya.
Ini sedikit dari restoran kami. Terima kasih. Ya. Kamu terusin. Sementara itu ada yang di situ. Seneng banget ngelihatnya. Tapi tolong, tolong jangan panggil aku seperti itu lagi. Jujur Dita, aku malu ketemu kamu di sini. Aku benar-benar malu dengan apa yang udah aku lakukan kepada kamu. Sang kuasa, sang pencipta. Maafkan aku ya. Semoga kamu tambah bahagia. Mas Ferry.